Salam anak nanggrok. Buktikan masih ada mantan elit GAM kumpul di makam Tengkuah Santiro. Bendera bulan bintang berkibar. Mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka se-Aceh menggelar acara silaturahmi di komplek makam Tengku Muhammad Hasan di Tiro, Meru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Pantauan serambinews.com tampak sejumlah mantan elit GAM hadir seperti Muzakir Manaf, Wali Nanggro, Tengku Zulkarnaini, Muharram Idris, anggota DPD yang juga dari Partai Aceh, Fakhrul Razi, mantan ketua DPRA dari Partai Aceh, Tengku Muharuddin, serta beberapa tokoh GAM lainnya. Selain itu, pada acara ini bendera bulan bintang juga tampak berkibar pada acara itu. Sejumlah mantan kombatan GAM se-Aceh sejak pagi tiba di Meru. Hingga mobil pribadi yang digunakan, mereka memenuhi jalan desa. Diperkirakan, ada ribuan mantan kombatan berkumpul dan mendapat pengamanan dari polisi. Tampak juga setiap sudut di lokasi acara, bendera bulan bintang berkibar. Tidak hanya di tiang panggung utama, tetapi juga dipegang oleh sejumlah warga yang hadir. Kita selama ini tak pernah sapa, berjumpa, dan dengan berkat adanya acara silaturahmi GAM seluruh Aceh, kita lebih cerah lagi tujuan di masa yang akan datang, kata Tengku Zulkarnaini dan diamini Muharram Idris pada saat sambutannya. Dia menjelaskan tujuan silaturahmi pada hari ini untuk kembali memperjuangkan tanggungjawab yang belum selesai terkait butir-butir perjanjian antara pemerintah RI dan GAM. Kita selaku GAM yang telah tanda tangan di Helsinki, Finlandia, memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikannya, katanya. Perjanjian harus ditepati. Kalau tak sanggup menepati, baiknya jangan pernah membuat janji. Kenapa terjadi kericuhan di mana-mana? Itu akibat melengahkan janji. Perang terjadi juga karena tak ditepati janji. Makanya kita jangan sampai ditipu lagi dengan janji. Makanya kita buat silaturahmi supaya kita buktikan kita masih ada, sebutnya.